Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pemirsa. Ini kita buat ini ya kok ikan ya pemirsa ya, kolam ikan kecil. Nah, ini rumahnya pun sederhana pemirsa, kayunya pakai kayu bekas. Nah, ini sambil melihara mentok di sini pemirsa. Insyaallah ya pemirsa ya. Saya menyayangi yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita pemirsa. Ini kita memberi pakan ikan supaya ikannya ini memberi makan mentok pemirsa. Ini sambil kita bersolawat pemirsa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ini ayam dengan mentok ini pemirsa, kita jadikan satu. Ini ya, nih makan yuk. Nah, ini kita nih. Kenyang ya. Nah, ini ikan kita pemirsa. Kembali ke ikan nila pemirsa ya. Ikan nila ini begitu mudahnya kita memelihara, asal tahu caranya pemirsa. Jadi caranya, kalau airnya cetek seperti ini pemirsa, kadangkala mereka ini cepat beranak pemirsa, tapi anakannya kurang bagus karena indukannya kurang tua ataupun kurang cukup umur seperti itu. Nanti keturunannya pun tidak menjadi bagus. Jadi harus umurnya harus matang gonad pemirsa, harus tua betul. Nah, jangan lupa kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan rezeki dari ikan ini pemirsa. Memang kita bukan pengusaha besar yang kaitan ikannya pemirsa ya. Bukan, kami hanya sekedar mengisi kekosongan-kekosongan kami supaya di lingkungan ini bisa bermanfaat, terutama untuk budidaya ikan, mentok, ayam, bahkan kita tanam cabe pemirsa. Itu juga jambunya itu pemirsa. Nah, ini menggunakan air ikan di sana pemirsa. Termasuk itu pepaya pemirsa. Dan alhamdulillah ya pemirsa ya. Ini yang perlu kita sampaikan, daripada wirawiri lebih baik berwirausaha di samping rumah seperti ini pemirsa. Sambil kita berdoa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan tamilatau asalim sa laman taman Allah Sayyidina Muhammadi iniladi dan halu bilung kodu tau bariju bihir kurabu waktu kodok bihi hawa iju waktu nalu bihi roho ibu wa husnul awadimi wa yustaskar omahamu biwadihil karim wa ala alihi wa zobihi bil khuri lam haqi wa anna kasin wa nafasin bil adadi ulima lumin la. Ya Allah, semoga yang nonton ya Allah panjangkan umurnya ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Birahmatika
Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah.